Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, Your Channel. Pada video ini, saya akan mereview sebuah barang. Ini namanya sebuah power bank yang bisa untuk digunakan menjumper sebuah mobil atau motor. Ini mereknya adalah Vigen. Ini saya beli, itu harganya kurang lebih 500 ribuan guys. Power bank ini bisa digunakan untuk HP dan juga untuk menjumper mobil dan aki motor, sehingga serbaguna nih guys perbanknya. Namun sebelumnya saya kasih tahu, saya itu tidak di promo atau di endorse dari produk ini. Saya hanya membagikan sebuah pengalaman saja untuk kalian agar kalian memiliki referensi untuk membeli sebuah power bank atau power bank jumper yang mereknya yang recommended. Langsung saja guys. Jadi di ini boxnya, ini paketannya, ini di sini ada gambar powerbanknya, kemudian ini mereknya Vigen, kemudian ini jam starter, ini kapasitasnya 7200 mAh guys. Ini yang mana cukup untuk menjumper sebuah aki mobil itu 3-4 kali itu masih mampu. Kemudian ini bisa digunakan untuk menjumper sebuah mobil di bawah 5000 cc, jika di atasnya itu kemungkinan baterainya nggak mampu. Untuk mobil yang cc-nya 1500 itu bisa 3-4 kali ya guys. Selanjutnya di sini mana ya guys, ya kurang lebih itu saja sih guys. Ini spek-speknya yang bisa menyemburkan daya 200 ampere untuk menjumper sebuah aki mobil. Kemudian dibaliknya hanya tulisan Vigen saja. Kemudian langsung saya buka. Ini waktu itu sudah pernah dipakai sih guys untuk menjumper sebuah aki mobil, namun saya tidak sempat untuk memvideokan karena itu bukan mobil saya. Dan aki ini menurut saya sangat berguna, bisa menambah pahala juga karena bermanfaat bagi orang lain. Dalamnya itu seperti ini guys. Ini masih terbungkus rapi power banknya. Nah, ini power banknya. Kemudian saya sisihkan dulu. Di sini ada kita mendapat colokan charger untuk USB type E biasa. Type C. Kemudian di sini adalah alat atau kabel untuk menjumpernya. Kemudian di sini ada sebuah kertas. Ini apa ya guys? Ya ini petunjuk manual book saja di sini. Ini power bank ini bergaransi 1 tahun di toko. Saya beli di toko Orange atau Shopee. Saya beli dengan harga 500 ribuan. Tepatnya saya lupa. Dan kita langsung lihat saja untuk power banknya seperti ini. Ini ada mereknya. Kemudian di sisi belakangnya ini ada spesifikasinya untuk power bank ini sendiri. Kemudian untuk sisi atas di sini mendapat senter. Yang mana senter ini saya coba dulu nyalakan. Ini ada 1 kedipan. Kemudian flasher seperti ini juga ada, flasher pelan. Kemudian sudah ada 3 mode. Selanjutnya untuk indikator baterainya seperti ini. Ini indikator baterainya masih 2 guys. Karena apa? Karena ini powerbanknya pernah dipakai jumper dan itu sudah lama sih guys. Ini sudah 6 bulanan kurang lebih. Jadi untuk power bank itu walaupun tidak dipakai itu dayanya akan habis guys, angka terkuras sendirinya. Jadi walaupun tidak dipakai lebih baiknya 6 bulan sekali kalian bisa dicek, nyalakan atau bisa kalian pakai untuk mengecas gadget Anda. Selanjutnya di sisi sini ada lubang untuk mencas power bank ini, kemudian lubang USB yang out ini, senter, kemudian di sini adalah colokan untuk menjumper. Yang sampingnya ini ya sudah clean guys, nggak ada apa-apa, cuman tombol power saja. Kemudian untuk menjumpernya ini sudah dapat di paketnya. Jika kalian beli, misal ini hilang, kalian mau beli itu sepertinya tidak bisa guys. Sudah, ini ada tulisan-tulisannya. Cara pakainya gimana? Cara pakainya itu kalian tinggal colokan saja. Ini kan ada colokan, ada bentuknya, jadi kalian tidak mungkin terbalik. Kalian colokan saja. Setelah tercolok otomatis akan langsung nyala sendiri.
Dan ini kalian bisa pasangkan ke aki, kemudian starter langsung. Setelah starter, usahakan kurang dari 20 detik ini sudah dicabut. Nah, ini sudah dicabut dari powerbanknya. Tujuannya agar si powerbank ini awet dan baterainya tidak melembung. Ini itu perintahnya guys, di buku panduan seperti itu. Ya itu saja sih guys. Untuk mengecas gadget saya belum pernah nyoba karena ini khusus saya gunakan untuk charger mobil atau jumper mobil. Menurut saya ini recommended. Untuk harga 500 ribuan kalian bisa memakai ini untuk menjumper mobil sebanyak 3-4 kali, itu masih mampu guys untuk mobil 1500cc. Itu saja ya guys video yang saya buat. Jadi saya memberikan review saja, saya tidak bisa menyontohkan berhubung mobil saya itu akinya masih bagus. Mungkin lain kali saya contohkan, misal power bank ini akan dipinjam oleh orang, pinjam oleh teman saya yang akinya sewa, itu saya akan mendokumentasikan untuk saya upload di YouTube untuk menambah, intinya menambah kepercayaan diri kalian membeli powerbank merek Vigen ini. Dan sekali lagi saya tidak di endorse dengan Vigen ya guys, kalian bisa beli merek lain, cuman saya di sini menyarankan untuk budget kurang 1 juta, powerbank yang recommended itu mereknya ini, salah satunya Vigen. Ini banyak kalian beli di toko online, itu banyak yang jual. Jika kalian suka video ini, silahkan bisa ditekan tombol jempol ke atas, bisa di share ke teman kalian juga yang akan membeli powerbank dan yang akan mencari powerbank jumper. Jadi kan kalian kalau beli powerbank sekaligus bisa beli yang ini saja, ini bisa dibuat ngecas HP, gadget, dan untuk menjumper mobil, sangat berguna dan bermanfaat bagi orang lain juga. See you guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya.